para pelaku saya mau kita punya direktur pendidikan itu dipimpin oleh seorang dirjen polisi. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa penegak hukum, ya, kementerian lembaga untuk menjaga. Bahkan beberapa tempat ada mall-mall kita kerjasama untuk bagi sertifikasi bagi mereka bahwa mereka bebas dari pembajakan, menjual produk-produk bebas dari pembajakan, termasuk Alfamart dan lain-lain. Jadi ini kita kerjakan. Kalau ada yang betul-betul melakukan tindakan hukum, itu ada proses penyidikan bisa dibawa ke ranah hukum. Baik, saya kira begitu. Saya masih ada perintah lain. Pikiran mengenai sosialisasinya akan terjadi penambahan. Karena saya tahun ini tahun edukasi geografis, tahun lalu kita merencanakan tahun merek, sebelumnya tahun hak cipta. Ya dengan perencanaan seperti ini dan terus pengarahkan sosialisasi. Kita harapkan timbul kesadaran baik pelaku usaha, baik inventor, baik pencipta maupun pemerintah daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual komunal mereka. Ya, baik itu ekspresi budaya, kekayaan indikasi geografis dan lain-lain. Ya, jadi ini apalagi kita ini di kampus anak-anak muda, mahasiswa, tentu ini calon-calon bisa juga entrepreneur. Bisa juga pencipta, bisa juga penulis yang menghasilkan invensi dan lain-lain. Jadi perlu keseleraan itu untuk mendapatkan keuntungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.